Semua ini. Bisa kenalan Mas, ini saking ngundi Mas. Gimbal, Pak. Gimbal pun tinggi. Gimbal. Oh, lah, jumlah niki nggih. Tak saya sekolah nggih. Nggih. Kelas pinten ya SMP? Nggih. Oh, nggih nggih. Nah, ini mas-mas SMP-nya lagi ingin melihat fenomena alam. Nah, ini. Saya ingin tahu apa yang ada di sini. Oke. Ini menjelang petang ini makin banyak pengunjungnya ini. Makin banyak. Ingin melihat langsung fenomena alam yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Adem. Ini banyunya miliknya gede banget ya. Kayak muntuk gitu loh. Nah, kayak ada busanya. Bahkan tadi saya sempat mendekat itu kayak ada minyak menguap gitu. Di sampingnya itu ada yang meme bako. Nah, ini ibunya sedang meme bako. Bel. Oke, kita akan menemui kawan-kawan. Nah, ini banyak pengunjung-pengunjung yang ingin melihat langsung fenomena alam. Nah, ngel pun ngomong. Kejadian yang unik. Di kawan-kawan yang mau ingin melihat langsung bisa datang saja ke Kecamatan Kedung Adem, nanti bisa tanya atau bisa menghubungi di Pak G Channel. Nah, kita lihat ada bapaknya yang lagi mencoba itu apa ya. Nah, ini mungkin ada mitos untuk jamu katanya ini. Nah, itu bapaknya mengambil satu gelas itu untuk diminum, untuk buat jamu atau mungkin. Untuk masuk ke lokasi itu melewati jembatan Gedek. Nah, ini. Hati-hati, ini jembatan Gedek agak lemes ini. Mungkin kalau banyak lewat mungkin bisa patah ini. Nah. Ini ada kalinya agak dalam ini. Nah, ini mantap sekali kawan. Di sini banyak penjual dadakan. Ada jual es. Nah, ini cukup mantap sekali. Bahkan di lokasi sini banyak panen tembakau. Panen tembakau. Bahkan ada masjid yang megah. Ini pengunjung mulai datang. Cukup mantap sekali itu jembatannya Gedek. Mulai datang kawan, ingin melihat langsung. Bahkan anak-anak kecil pun ikut di bawah ingin tahu. Nah, ini. Nah,
mantap sekali kawan. Ini kok sudah mulai pulang anak-anak ini? Belum ya? Sudah puas kah ini lihat? Ini sudah mulai pulang anak-anak ini sudah. Nah, oke. Okay. Lanjutkan oleh Pak Ji channel, jangan lupa nanti dilihat. Nah, itu bakulnya mulai datang lagi. Banyak pengunjung-pengunjung. Masuknya itu lewat jembatan gedek. Monggo Pak. Nah, ini agak lemas gedeknya. Kalinya agak dalam. Nah, ini makin banyak, makin penuh sekali yang lihat. Mulai membeludak penontonnya, pengunjungnya yang ingin melihat fenomena alam ini. Nah, ini pengunjungnya mulai datang. Kan udah wawancarai. Wes. Sampai. Halo Pak Ji. Nah, di mana Pak? Ya. Ini kan ngumpul itu. Ya. Terus gimana? Ya karena ngumpul ditutup. Oh, ditutup. Mumpul, mungkin ada dampaknya Pak mungkin. Dampaknya kan ini dampaknya membuat orang-orang pada datang ke sini. Pada kepo gitu ya. Pada kepo. Yang awalnya itu sepi. Nah, mungkin ini ada tiket masuknya mungkin ada. Gimana Kak? Ini masih free ini. Oh, masih enggak ada apa-apa ya. Kalau ini nyemburnya sampai setahun pasti ada tiketnya. Oh, gitu Pak ya. Itu banyak ibu-ibu anak kecil sedang melihat tuh ingin gimana tujuannya. Ya, katanya kepo ya. Apa kepo itu? Kepo wahana kepo itu. Nyemburnya pas di malam. Oh, tadi malam. Iya. Nyemburnya itu mengempros naik ke atas. Habis malam. Iya. Ini sama Mas Andika ini gimana? Ya, bagaimana ini? Ini sekarang kita datang sedang ditutupi ini. Ya, padahal kita melihat mengemprosnya yang tadi malam seperti kata. Yang menculutnya ya, Pak. Iya, mengempros-ngempros ya. Sampai itu atas santen itu ya. Iya, sampai sepanjang kenangan kita. Oke, itulah suka dukanya YouTube, kadang senang, kadang bahagia. Yang penting menghibur. Kadang sedih, sedihnya. Kita doakan semoga dengan fenomena ini memberi barokah pada warga-warga setempat. Oh iya, bisa menjadi tontonan tanpa biaya. Subscriber. Mungkin untuk pesan untuk Pak Ji channel gimana, Pak? Jangan lupa gitu. Tetap semangat. Ya. Kandelin niat kurang sambat. Ya. Supaya bisa hidup bermanfaat. Oke. Kita ngarang pirang ulang. Nah, itu ibunya yang sana niki monggo. Saking pundi, Mbak? Bisa dicek tuh. Saking pundi Bu niki? Pundi niki wilayah Dong Adem? Oh, tuh kabeh nggih. Penasaran nggih. Nah, ini ibunya pengin tahu bagaimana kejadian unik ini ya. Fenomenal alam ya. Nah, ini banyak sekali pengunjungnya. Oh, itu apa Facebook ya? Nggih, nggih. Nah, ini ibunya saking HP tahunya ya. Karena melihat HP. Nah ini saking masnya santai-santai mas menikmati. Mas juga penasaran gue. Sayang putih mas. Wow. Eh? Moso? Putih? Eh? Dati di sana? Bangli. Oh Bangli ini kalah nama ini. Nah masa masuk ke ramai raro. Saya dulu meliput di Bangli itu Pak Sopo yang kehilangan sepeda itu ya. Di hutan Jati Malang itu apa? Ya itu saya pernah liput Pak Mbak Suket itu. Oke oke, makasih Mas ya. Ini Bangli, Tonggo, kecamatan ini. Saya kenal apa nih Liki? Oke cukup sekian dulu di liputan kami Pak Ji channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke. Pak Ji channel mantap. Iya.